Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan stok daging sapi jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 mendatang aman. Puluhan ekor hewan potong jenis sapi dari luar daerah telah masuk ke Kabupaten Bangka untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat jelang Lebaran. Pemerintah Kabupaten Bangka pastikan stok daging sapi jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 mendatang aman. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka, Elius Gani, mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan pengadaan hewan potong jenis sapi guna memenuhi kebutuhan daging bagi masyarakat Kabupaten Bangka. Sebanyak 13 ton daging sapi siap memenuhi kebutuhan daging jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Kebutuhan daging hewan potong sapi ini dipasok dari beberapa wilayah dari luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sapi dari luar tersebut sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemantauan kita Kabupaten Bangka, kita untuk kebutuhan Lebaran ini prognosanya diperkirakan perlu sekitar 13.000 kilo. Jadi 13.000 kilo atau lebih kurang 62 ekor sapi. Hal ini sudah kami lakukan pemantauan dengan para pemasok-pemasok yang ada di Kabupaten Bangka. Untuk saat ini sudah tersedia lebih kurang 25. Akan tetapi dalam besok atau lusa itu akan datang lagi sapinya. Sementara untuk pengawasan dan pemantauan di lapangan terhadap harga jual daging sapi tetap dilakukan oleh pemerintah daerah dengan acuan pada ketentuan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.